Biasanya di Indonesia niku kan ada dua ormas besar. Tidak ada tandingnya nih, dua ormas besar yang menjadi sokok guru Islam dan menjadi pengiring tegaknya NKRI dengan paham Islam yang moderat, yaitu ormas Muhammadiyah dan apa? Nahdlatul Ulama NU. Niku ormas besar. Muhammadiyah niku lebih tua dari NU. Lebih dahulu baru kemudian Nahdlatul Ulama. Tapi nek dari sisi pengaruh dan dari sisi masa keanggotaan itu lebih besar NU. Ya, lebih besar NU baru Muhammadiyah. Ya luar biasa. Kedua ormas ini luar biasa. Dan ini dua ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Yang Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ingaten, nek jenengan ajeng ngetes ustad atau penceramah, ini penceramahe aman ndak? Berilmu mboten niku mang teko iniku. Menurut kamu Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama itu ahlu sunnah atau sesat? Nek jawabannya sesat, mang tinggal gini, pun bahaya nih. Niku kemungkinan besar terjangkiti pemikiran radikal ataupun pemikiran khawarij. Tidak jelas apa yang dipermasalahkan dua ormas niki. Kalau masalah cuma kunut dan tidak kunut itu masalah yang tidak masuk dalam pembahasan atau perkara untuk mengeluarkan satu kelompok ormas Islam dari luar nopo ahlu sunnah wal jamaah.